Misi Bu Bos. Boleh masuk? Boleh. Duduk sini Bos ya. Iya. Mau meeting apa? Ini Bu, penjualannya apartemen bagus loh. Iya. Nanti Ibu di situ ya. Ke apartemen ya. Iya. Ini penjualannya penjualannya bagus loh Bu. Ya. Anakmu sudah hilang. Hah? Anakku hilang? Iya. Masih di rumah ya? Iya, masih di rumah. Sama kafir. Iya, kaget loh. Kok anaknya hilang? Ini namanya Ola. Namanya Ola. Iya. Ini Ibu Bos baca buku apa, Bu? Buku kerjanya Om ini loh. Setelah kerja ini. Iya. Semuanya ini sudah dikembali. Ini dapat bonus gak kita Bu? Dapat bonus Bu. Dapat bonus berapa Bu? Gak dapat bonus. Soalnya ini gak ada bonus sini. Sudah hilang gara-gara orang. Waduh. Terus kita jualan, kita jualan banyak gitu gak dapat bonus uang tak Bu? Iya, tapi gara-gara orang ini. Gara-gara orang? Iya, gara-gara orang. Gak dapat bonus berapa juta gitu gak dapat. Iya. Orangnya sudah dapat bonus dari Ibu. Terus kita gak dapat bonus? Iya, gak ada, sudah habis. Waduh. Ya sedih kalau gini namanya. Nanti aja aku cari. Kita dapat bonus ya? Iya. Oh, terima kasih Bu. Iya. Pamit dulu Bu ya. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, masuk. Duduk ya di situ ya. Ya, kenapa ini? Mau meeting apa? Beliin dan apartemen itu bagus. Beli apartemen? Iya. Di mana? Di sama mama dah, sama papa juga. Harganya berapa? 110. Di mana itu? Di apartemen. Iya, apartemen di mana? Surabaya atau Sidoarjo? Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Namanya apa? Subaru. Ya udah, harganya berapa tadi? 110. Iya. Fasilitasnya banyak tak? Iya. Terus Bos gak dapet diskon Bos? Enggak. Gak dapet diskon? Soalnya ini sudah habis. Sudah habis? Iya kan. Bos itu dompetnya cuma satu ya? Iya. Nanti aja aku beli sama papa mamaku. Apartemennya sudah habis? Tutup Bu. Sudah tutup? Iya. Nah terus kok ditawarin ke Bos gimana ini? Apartemennya sudah habis, sudah tutup, ditawarin ke Bos. Harusnya ini hari ini kita mau tidur. Oh, hari ini mau tidur di apartemen? Enggak, di rumah sendiri. Di rumah sendiri? Iya. Sudah? Sudah dong. Ya udah. Sudah selesai meetingnya. Ya. Silakan keluar.